Cuy. Hari apa ini? Hari Sabtu. 26? 26 Oktober 2019. Libur kan kantor? Iya. Kok ke kampus? Karena rindu kampus. Oh, rindu kampus. Kenapa ke kampus? Karena saya mau bertemu seseorang. Iya. Karena nak makan-makan, Pak, biar gemuk. Oh, ini makan mangga. Oh, ndak. Tadi katanya rame-rame ya? Iya. Daftar apa? Daftar. Pejuang. Daftar apa sih? Haji. Amin, amin, daftar haji nanti. Ini tadi hari Sabtu ini daftar apa? Daftar seminar proposal. Ujian. Iya. Oh, sudah selesai daftarnya. Okay, sudah, alhamdulillah. Ini hari Sabtu kan? Mau ngapa Sabtu? Mau daftar. Daftar apa? Kalau serius no? Daftar juga. Daftar juga. Datang hari Sabtu. Kenapa disuruh datang? Daftar sempro. Dapat tantangan untuk merakit ini gimana rasanya? Jadi kalau misal beli komputer sendiri bisa rakit sendiri. Oh, cah itu. Ini kenapa nih mau datang ini? Saya menemani. Menemani, oh, setia kawan ya? Iya lah, harus. Hari Sabtu padahal ya? Iya. Sabtu minggu sama mau makan sore nanti. Seharusnya tanda tangan PA ya. Kok masih kosong? Baru ke saya sebagai analis. Kenapa belum tanda tangan PA? Tadi padahal harus ketemu dengan PA. Kenapa nggak minta tanda tangan dulu? Di mana Bu Erin? Nggak apa-apa. Ternyata jangan panik-panik ya. 2018, sekarang tahun 2019 Bu. Bu Erin ya. Salah bawa atau gimana? Tahun 2000? Sekarang tahun berapa? Ini 2018 yang Anda bawa? Iya. Oh, saya salah lihat 2019 ternyata. Kan 2019 ternyata ya. Panik. Pengajuan judul. Langsung tenang sama PA. Masih kosong PA-nya. Kok langsung daftar? Izin PA dulu dong. Temui PA secara baik-baik, minta izin. Kan dulu waktu awalnya ngajukan permohonan judulnya, ngajukan judul dulu, topik ya dengan PA ya sebelumnya. Terus ngapa PA-nya tidak diminta ditandatangani dulu? Tandatangan dulu dengan PA, baru ke daftar jurusan proposal. Maaf ya, terus ngapa lagi? Tadi proposalnya udah ada covernya pula. Ayo mana-mana? Maaf Pak. Kuat lah. Maaf Pak. Oh maaf. Erin kenal dengan dia? Tingkat, Pak. Tingkat. Tapi seumuran loh. Iya, Pak. Tua dia bahkan. Bisa jadi jodoh loh. Ayo. Ya. Mau ramat juga, Pak. Mau ramat juga, Pak. Seri ketiga telah menempuh perkuliahan minimal 30 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai. Kita lihat transkrip nilai yang ketiga. S28. How about it? Tomorrow, yesterday, I asked to you, my SKS is just 128, so, but you say it's okay. Who says say okay? I don't know, I remember you say it's okay, but because you finish MK Sempro. Hello? Nothing, I select that, I think. Ini belum memenuhi syarat. Ya. Jadi belum bisa daftar hari ini. Kalau bukan satu itu dua lagi loh. Satu MK. Satu MK. Ya. Oh, karena dua SKS. Jadi minta apa? Dispensasi. Oh, begitu. Baiklah.